untuk mengukur kesiapan para atletnya jelang pelaksanaan PON ke-21. Persatuan Sepak Takraw Indonesia Riau rencanakan bulan Mei akan memenuhi undangan sparring dan sekaligus menjalani tryout di negara Malaysia. Tim Sepak Takraw Riau berencana akan mengikuti tryout ke luar negeri jelang mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumut 2024. Pelatih Sepak Takraw Riau, Supardi Huta Barat, mengatakan pihaknya berencana akan mengikuti tryout ke Malaysia pada bulan Mei 2024. Hal ini diputuskan setelah tim PSTI Riau mendapatkan undangan untuk melakukan laga persahabatan dari tim Malaysia jelang mereka mengadakan kejuaraan dunia sepak takraw di negaranya. Supardi menambahkan permintaan PSTI Riau ini kepada KONI Riau agar disetujui KONI Riau karena ini bertujuan agar memaksimalkan sudah sejauh mana perkembangan para atletnya menjelang berlaga di PON nantinya. Ini kami masih menunggu dua informasi dari KONI, kabarnya tidak ada di luar. Kami mungkin ada keuntungan, kami rencana dari Malaysia akan mengundang pertama putri yang akan diundang oleh tim nasional Malaysia, itu rencananya bulan Mei nanti ke sana. Oh, berarti Mei kita wacana tryout ke kebetulan kita diundang oleh Malaysia, kebetulan mau ada kejuaraan dunia di sana. Sebelum kejuaraan dunia, Riau diundang oleh putri Malaysia, mungkin dari hasil uji coba tryout sebelumnya, kita mungkin orang ingin bagaimana kita bisa bersaing lagi dengan orang. Pada PON ke-21 Aceh Sumut, PSTI Riau akan menurunkan 16 atlet takraw terbaiknya. Randy Saputra melaporkan.